Aduh, boro-boro sempet nyelamatin diri aja udah alhamdulillah. Anak-anak saya banyak, cucunya banyak. Anak saya, cucu saya 5. Jadi ngurusin anak-anak cucu. Ayo ke depan-depan boro-boro mau nyelamatin apa-apa. Alhamdulillah selamat diri saya juga udah alhamdulillah. Berarti keluarga alhamdulillah selamat semua ya, Bu. Alhamdulillah orangnya selamat semua. Di bekas kebakaran, Bu. Ada sih sebagian dekat tas. Terus ada sebagian anak baju-baju anak bayi. Cucu saya, bukan anak saya ini. Saya bantuin anak. Kalau barang-barang yang lain, Bu, barang-barang berharga lain misalkan apa, TV atau kulkas atau apa gitu sempat diselamatkan enggak, Bu? Emang kebetulan emang enggak punya sih. Kalau kulkas, kalau TV ada, alhamdulillah kebawa. Kebawa, Bu. Iya, kebawa. Itu kebawanya tadi Ibu ambil lagi atau semalam sempat dibawa, Bu? Tadi. Tadi pas dengar-dengar katanya itu masih bisa diambil. Nah, saya ambil ke bawah sama anak saya, mantu saya semuanya tuh. Kebetulan ketemu, "Mak, katanya tas nih, Mak, ada surat-suratnya, alhamdulillah." Ketemu, dapat tas, baju-baju anak, kemudian apa lagi, Bu? TV itu. Emang punyanya TV. Bu, kemudian kan Ibu emang ngontrak ya, Bu, di sini ya dengan anak dan cucu dan keluarga begitu, Bu. Kemudian selain makanan yang sudah diberikan juga oleh pemerintah, apa sih, Bu, harapannya bantuan yang bisa yang Ibu harapkan diberikan oleh pemerintah? Ya kalau boleh ya susu buat anak. Cucu saya banyak. Masih pada minum susu. Ya, Pampers. Pampers. Terus ini selimut-selimut bayi. Nih, buat bayi. Ya.